Kulawarga Inggit Ganarsi Bogara Rancang masrahkan surat cerai Inggit jeung Presiden Munggaran Indonesia Soekarno ka Arsip Nasional. Kukituna eta pihak ahli waris teh minta bantuan ka Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sangkan eta karep difasilitasi ku pihak pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pihak ahli waris sejena menghanjakakeun karep salah seorang incu Inggit Ganarsi anu boga karep ngajual surat cerai Inggit jeung Presiden Munggaran Republik Indonesia Soekarno. Kukituna, eta ahli waris teh ngadegdeg karohang gawe Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil poe Senin berang 28 September 2020 keur menta bantuan lebah memeres eta pasualan. Cek salah seorang sejarawan Nina Lubis, eta dokumen titinggal Inggit Ganarsi mangrupa milik kulawarga anu ngawangku 11 ahli waris anu mangrupa anak angkat Inggit Ganarsi nyaeta Ratna Jumawi jeung Kartika. Eta dokumen milik kulawarga teh boga ajen sajarah anu sifatna nasional. Kukituna, upama kulawarga boga karep masrahkeun ka pamarentah kudu aya ganti rugi dumasar kana kasapukan anu diatur dina undang-undang kearsipan turta BCB. Eta dokumen teh kawilang penting dumeh nembrakeun pernikahan Inggit jeung Soekarno sah, satu tas Inggit papirak jeung Sanusi. Eta dokumen ge jadi bukti Inggit nya pajoang anu merenah keur diaku minangka pahlawan Indonesia. Dan juga dokumen inilah yang bisa menjadi bukti. Bukti apa? Bukti kekuatan fakta bahwa Ibu Inggit benar-benar seorang pejuang sehingga layak diangkat jadi pahlawan nasional. Salah seorang incu Inggit Ganarsi, Kemal, miharep sakumna kulawarga bisa masrahkeun eta dokumen ke Arsip Nasional. Bu Inggit Ganarsi sebagai ahli waris, kita sudah sepakat seluruhnya bahwa dokumen-dokumen bersejarah dan barang-barang bersejarah peninggalan Bu Inggit itu kita serahkan kepada negara melalui Pemda Jawa Barat untuk jadi arsip nasional, untuk dijadikan di arsip nasional maupun di rumah sejarah Bu Inggit. Dan kalau masalah uang kado itu atau apapun, kita tidak stressing ke sana, tapi kita ikutin sesuai aturan dan peraturan undang-undang yang ada saja. Sejroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelakeun pihakna bakal ngefasilitasi tarekah kulawarga keur masrahkeun eta dokumen ka Arsip Nasional. Kasapukan masrahkeun ka nagara bakal ditarekahan ku kulawarga Inggit dina minggu ieu. Karena Bung Karno ini tokohnya nasional, bukan tokoh Bandung saja atau Jawa Barat saja, maka urusan teknisnya itu sebenarnya domainnya bukan lagi di level pemerintah kota Bandung atau Jawa Barat, tapi itu adalah domain dari arsip nasional, yaitu pemerintah pusat. Tapi pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memfasilitasi prosedur ini kira-kira, karena bagaimanapun pemerintah provinsi setengahnya adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah. Samemehna sumebar iber yen eta dokumen geus ditawar 25 miliar. Samalah rektor salah sahiji universitas di Walanda tepikan nawar 100 miliar. Budi Hartati, Bandung TV.